Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu sekali lagi dalam episod selanjutnya dalam program Asam Garam Rumah Tangga. Okey, kali ini apakah isunya yang dikemukakan, iaitu tentang tinggal bersama dengan mertua ataupun mentua. Ada orang Melayu ada kala kata mertua, ada kala kata mentua, tak kiralah. Asalkan ada yang tua dan ada yang men-men, itu terpulang. Okey. Apa isunya? Isunya adalah tentang bagaimana seseorang itu bila tinggal yang mentua tu, bagaimanakah dia nak menyesuaikan diri dan sebagainya. So ada yang memang tak selesa tinggal dengan mentua. Ada yang ya dah biasa kan tinggal dengan mak bapak sendiri kan dah macam biasa. Tapi isunya di Singapura adalah tidak menjadi kehairanan apabila pasangan rumah tangga tu memang memerlukan masa untuk kemudian harinya baru berpindah ke rumah sendiri. Dan bila tinggal dengan mentua tu, ada kalanya isu-isu tertentu keluar. Jadi mereka tu timbulkan soalan-soalan yang mana boleh tak kalau kita macam bila mentua masak tu kan, masakannya saya tak ngam, boleh tak bawa makanan sendiri? Itu sebab kita dah jumpa soalan-soalan seperti itu. Ada pula pernah mentua mengatakan bahawa dia rasa terkilan kerana menantu yang tinggal dengan dia. Ini mentua pula cakap, menantu yang tinggal dengan dia satu rumah, sampai hati dia cihir, dia beli mie rebus, dia lalu depan muka saya. Muka sadin saja. Pergi dapur, ambil mangkuk, terus masuk bilik, makan mie rebus dia seorang-seorang dalam bilik. Pun ada juga macam itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya sekarang di sini adalah bagaimana seseorang itu apabila berumah tangga, ini isunya, bagaimana apabila seorang tu berumah tangga dan bila tinggal dengan mentua. Dia gini, bila rumah belum dapat lagi, terpaksa cari tempat yang sementara. Biasanya kalau di Singapura ni, rumah ni nak sewa bukannya murah. Satu rumah tu memang tak boleh lah kerana HDB pun tak kasih. Umumnya, kalau nak sewa satu bilik pun bukannya murah. Saya dapat tahu dari kawan-kawan dalam bidang hartanah ni, nak sewa bilik je, ada yang sampai 1,000 lebih. Busuk-busuk, sorry. Mungkin bukan busuk. Wangi-wangi pun 700 dan sebagainya. Jadi, saya tu ramai pasangan muda, bila telah pun berumah tangga, mereka tu kerana simpan duit, kumpul duit untuk akhirnya cukupkan jumlah bagi dapat rumah mereka tinggal dengan ayah ibu. Dan bila tinggal dengan ayah ibu, tak kira sudah pihak suami ataupun isteri, yang pihak yang mendatang itu bermakna tinggal dengan mentua. Apa nak buat? Dia begini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang lelaki lah, hero-hero di luar sana yang tinggal dengan mentua, bermakna tinggal dengan ayah ibu sebelah isteri. Bila kita tinggal dengan ayah ibu sebelah isteri, dia dah siapkan itu bilik untuk kita. Takkan nak buat dek, ya kan? Jadi ujung bulan tu, kurang-kurangnya tu, alah ulu-ulu lah sikit. Mungkin kita taklah ulu sampai macam kadar sewa yang diberikan dalam pasaran hartanah di Singapura kan, ataupun di kawasan tersebut. Mungkin nak kasih 800 tu macam kelakar . Sebab saya dah jumpa pun mentua-mentua ni, mereka mengatakan bahawa takkanlah kita nak minta sewa daripada anak kita sendiri. Taklah, dia orang datang situ dah bagus lah. Saya pun suka ada kawan sekurang-kurangnya dapat tengok muka anak tiap-tiap hari. Tapi sebagai menantu lelaki, takkan nak tinggal free, kelakar ke apa, takkan tinggal free kan. Jadi, pandai-pandailah gunakan budi bicara untuk ulur-ulur lah sikit. Setengah-setengah mentua, dia kata pun saya pun tak nak cash pun, saya pun tak hadap sangat dengan duit sewa yang menantu kasih itu pun, kita bukan mata duitan. Tapi bagi pihak menantu, fikir-fikirkan lah. Bermakna, kasihlah sikit. Kurang-kurang macam ni, ada setengah-setengah menantu bagus, very smart. Apa dia buat, dia beritahu saya duit pasar tu dia cover. Jadilah, sampai ke sampai sini pun tak sampai pun, jadi duit pasar tu cover. Mentua punyalah sayang pada dia, menantu aku belanja pasar untuk aku, dia settlekan. Ada pula menantu dia settlekan duit api air rumah. Jadilah, berapa ratus, 200, 300 kira tinggi . Jadi mak mentua pun, bapak mentua pun happy. Bila menantu tinggal kat situ, ni menantu lelaki, dia settlekan bil api air, kan bagus. Jadi itu merapatkan lagi hubungan antara mentua dan juga menantu. Kemudian kita tinggal kat sana kan, berpada-pada jugalah kan. Kalau dulu di rumah mak
TV kita conquer misalnya kata. Ni anak menantu lelaki ya. TV kita conquer. Ni sekarang dah tinggal dengan mentua, tengok-tengoklah sikit eh. Takkan TV pun nak conquer. Kalau ada bola tu okey, tengok. Siapa ada kaki bola boleh lah sekali. Tapi kalau misalnya kata satu keluarga tak geng bola, tak kaki bola, ah pun kena tengok juga. Jangan kita tengok bola tengah malam kita pekau-pekau, ah orang buat terganggu. Jadi itu semua nak kena buat penyesuaian. Isunya tentang kalau awal tadi kita cakap tentang berpada-pada, berpatut-patut, sekarang nak kena isu tentang penyesuaian. Jadi itu nak kena tengoklah. Begitu juga dengan berpakaian. Eh, bagi anak menantu lelaki ni kan, kalau kat rumah dah biasa berlegging, pakai seluar pendek, kat rumah mak bapak mentua tu tengok ada tak adik ipar yang perempuan. Ah kalau ada adik ipar perempuan, ya Allah, takkan nak togel-togel berlegging macam you know baru habis PE buka seluar semua tinggal seluar katok je, tak boleh lah. Eh, kita perlu menghormati suasana rumah tangga mak bapak mentua kita sendiri. Jadi itu dah ada perkara-perkara lah. Kemudian saya juga galakkan bagi anak-anak menantu lelaki yang tinggal dengan mentua-mentua ni kan, ringan-ringankanlah sikit. Apa? Ringan tangan ke ringan tulang? Ini banyak orang ada confused. Bukan ringan tangan. Itu ringan tangan gini-gini. Bukan saya suruh awak ringan tangan pada mentua. Kena boleh. Itu sudah family violence. Kan? Ringan tulang. Bermakna kita rajin-rajinkan lah. Jangan saya lepak je kan. Yang saya nak main game je, tak boleh lah. Tolong-tolonglah sikit kan. Ini kadang-kadang, alah, ibu mentua pun ada kali pun paisir je. Menantu aku sapu, dia pun tak nak. Macam tak syok. Tapi tak apa, kita tolong-tolong. Mana-mana kita tolong, kita tolonglah. Jadi kurang-kurangnya kita tinggal kat situ. Tu orang tua tu, mak bapak mentua kita, ipar dua kita tengok pun, okey. Jadi kita can get along together very well kan. Jadi tu menantu lelaki lah. Bagi menantu perempuan pula, yang tinggal dengan bapak mentua yang sebelah lelaki of course eh. Memang tugas dan tanggungjawab suami untuk siapkan tempat tinggal. Jadi kali ini tempat tinggalnya berupa tempat tinggal daripada mak bapak mentua sebelah suami. Okey, bermakna itulah tempat tinggal suami pun. Itu sama ada saya tak suruh awak bayar sewa ya, please. Yang tadi awal tadi saya kata menantu lelaki patut bayarlah sikit. I mean, jolo-jololah sikit kena. Kenapa? Memang itu tugas tanggungjawab seorang suami untuk siapkan tempat tinggal. Tapi misal kata kalau dia tinggal dengan mak bapak sendiri, guna awak pula sebagai menantu perempuan, isteri dia masuk ke situ, tak payahlah bayar sewa kan. Itu hal tanggungjawab pihak suami. Apa yang dia buat dengan mak bapak dia, itu kita pulang kepada dia sama dia bayar ke tak bayar, itu kita tengok macam mana. Tapi bagi saya, walaupun tak bayar sewa pun, kurang-kurangnya si suami itu turut kerana isteri dah masuk ni. Isteri dah masuk. Sepatutnya dia siapkan segala-gala untuk isteri dia. Jadi bermakna kalau macam kata memang dia orang buat combine duit pasar tu sama-sama. Jadi suami tu kalau sebelum ni dia tak begitu jolok, kena jolok lah. Contohnya bagi menantu perempuan pula macam ni. Mungkin dia bekerja kan, dan ini pun saya tak paksa ya, ini cakap je suggestion je. Tuan-tuan puan muslimin, bagi mereka yang baru berumah tangga pun nak kena tahulah, Nabi Muhammad SAW suka kasih hadiah. Kasih hadiah. Saya cuma kata kasih hadiah. Bukan kasih yang mahal-mahal, kasih hadiah. Jadi walaupun kita ni taklah disuruh keluarkan nafkah dan sebagainya, tapi sebagai menantu perempuan, apa caranya kita nak memenangi hati mak bapak mentua atau mertua? Kasih hadiah. Tengoklah okay, apa yang dia orang suka makan. Bab makan ni biasanya orang sukalah. Jadi boleh bayangkan dari masa ke semasa awak sebagai menantu perempuan balik kerja, tahu yang ibu mertua ni suka kuih kaswi, macam kata dia bawa balik kuih kaswi, bukan senang nak cari tau. Tapi kalau awak bawa balik tu kuih kaswi kasih pada mak mertua, punya sayang je hoi. Jadi itu pun nak kena fikir-fikirkan eh. Kalau dia suka mi siam, from time to time berikan dia mi siam dan sebagainya. Begitu juga dengan bapak mertua eh. Apa yang dia suka kita hadiahkan sikit. Saya tak kata yang mahal-mahal, yang kecil-kecil, yang taklah begitu rabak kan. Tujuannya bukan apa. Tujuannya kita ni nak memenangi hati mak bapak mentua kita. Kenapa nak memenangi hati mak bapak mentua kita? Kerana kita mahukan restu daripada mak bapak kita. Walaupun dah matang, tapi restu tu tetap penting. Kita mahukan sekurang-kurangnya mereka tu tiap-tiap hari di penghujung solat mereka, mereka tu mendoakan kita, termasuk sebut nama kita sekali. Kan baik tu. Jadi ni di antara perkara-perkara yang boleh difikirkan. Begitu juga bagi seorang perempuan yang duduk dengan mentua. Okey, takkan nak lepak orang corner juga asyik main game, tak boleh lah kan. Jadi pun sama juga, perlu ringan-ringankan tulang. Okey, tolong-tolonglah sikit. Okey, contohnya bersihkan rumah ke. Saya bukan bias Tapi kita tengok adat lah.
Okay, adatnya biasanya apa? Orang perempuan buat apa kat rumah? Ha, itu kita buat. Pergi pasar dengan mak mentua sama-sama. Jadi kita buat macam mak mentua tu bagaikan mak kita sendiri. Jadi itu caranya, sementara kita tunggu rumah, temporary, buat sementara tu kita tinggal dengan mentua, kita buat perkara-perkara yang menyenangkan hati mereka. Jadi bila kita keluar akhirnya, kalau tengok mak mentua menangis, ah itu dah bagus lah. Tapi kalau mak mentua, oh, cepat, itu mana? Something not good. Eh? Dulu saya pun tinggal dengan mak bapak saya. Dan bila saya keluar, dapat rumah sendiri, saya ingat lagi, mak saya menangis. Menangis je. Sebab apa? Bukan pasal dia akan miss saja, dia akan miss menantu je. Kerana mereka rapat. Jadi, ini semua pengalaman yang kita dapat kongsi sikit. Jadi, kalau tuan-tuan puan sekalian, ini termasuk mesej ni juga, soalan juga ditujukan kepada mak-mak, bapak-bapak mentua. Kalau misalnya kata adalah anak menantu yang masuk dalam, kita bantu mereka buat adjustment. Bagi mereka-mereka yang baru berumah tangga, kemudian nak tinggal dengan mentua pun fikir-fikirkan apa yang saya katakan. Okay, jadi, saya rasa sampai di sini dulu, isunya tentang tinggal dengan mentua. Ada soalan lain, boleh tanya di situ. Ada nombor telefon yang kita terterakan, boleh kita WhatsApp dan sebagainya. Ataupun hantar message melalui akaun Facebook program Asam Garam Rumah Tangga ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Semoga apa yang kita kongsikan bermanfaat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.